PDIP akhirnya batal mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar dan mengusung TB Hasanuddin dan Anton Karlian. Padahal sebelumnya PDIP sempat memberi sinyal untuk memajukan wali kota Bandung itu di Pilkada Jawa Barat. Saat mengumumkan secara resmi penunjukan TB Hasanuddin dan Anton Karlian sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Megawati awalnya bicara soal banyaknya usulan nama untuk Pilgub Jabar kepada dirinya. Namun dia menegaskan ketika sudah menolak seseorang, tidak ada yang lagi berani mengusulkan. Sebagai kader, TB Hasanuddin dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan tegas. Apalagi calon wakilnya Anton Karlian yang merupakan mantan Kapolda Jawa Barat. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, keputusan PDI Perjuangan mengusung TB Hasanuddin dan Anton Karlian di Pilkada Jawa Barat diputuskan Megawati saat menghadiri pernikahan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung beberapa waktu lalu. Jangan duduk.